Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cursiva. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cursiva yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cursiva, tentu saja mampu mengangkat nama sinetron Tajwid Cinta hingga saat ini menjadi sinetron terfavorit bagi para fans dari TC ya guys. Nah, kali ini ada sebuah ungkapan yang dimana terdapat beberapa unggahan milik dari Haris Priza dan juga Cursiva. Di situ dalam adegan proses syuting terlihat bahwasannya Cursiva yang tengah belajar melukis baby mereka ya guys. Namun tentu saja ada sebuah makna daripada lukisan yang mereka buat walaupun itu hanya sekedar baby mereka aja. Yang dimana di situ ungkapannya tentu saja sangat begitu membuat semua orang terkejut. Haris Priza pun sangat begitu malu ya guys ketika akhirnya sebuah fakta berhasil mengungkapkan ketika melihat isi dari lukisan Cursiva dan Haris Priza seakan-akan menggambarkan bahwasannya perasaan Haris Priza sangat begitu takut kehilangan ataupun jauh dari Cursiva. Hingga tentu saja hal ini langsung viral dan juga ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini, foto dan juga lukisan tersebut terpampang di kamar milik dari Haris Priza dan Cursiva di dalam sinetron Tajwid Cinta yang memiliki arti mereka berdua akan menjadi orang tua dan tentunya mereka sangat begitu takut kehilangan satu sama yang lainnya. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.